Bila kita pilih tajuk pengakhiran, ada orang kata berakhir itu maksudnya benda tak baik lah. Akhir, pengakhiran, tak cantik. 2022. Apa yang Haji tengok? Isu-isu besar yang mewarnai sepanjang 364 hari. Hari ini 364 hari ya? 364 hari yang menguji, yang mencuba, yang dugaan kepada pemimpin-pemimpin negara, termasuk juga di istana negara, pemimpin-pemimpin kerajaan dan juga rakyat marhain sendiri dengan tekanan hidup, tekanan itu macam-macam. Politik tiada kesudahan. Apa yang Haji lihat dari sudut Haji, saya dengar mungkin ada lah dari sudut perundangannya, dari sudut urus takbir negaranya. Apa pandangan Tuan Haji? Baik, terima kasih Saudara Fazli untuk mulakan topik perbincangan. Sebenarnya bila kita kata pengakhiran 2022 tak bermakna kita niatkan sebagai buruk. Pengakhirannya diambil dipetik daripada perkataan akhir, datangnya penamatan atau akan berakhirnya 2022. Kalau memberi satu fahaman yang khilaf, kami minta maaf di atas tajuk tersebutlah. Tapi itulah dia. Apa yang berlaku dalam 2022 dan apakah yang perlu diambil sebagai iktibar dan diharapkan tahun 2023. Berbalik kepada soalan khusus Saudara Fazli. Kalau ditanya saya lah, dalam bidang amalan guaman dan urusan bual bicara kita seringkali lari, nak tak nak dia tak lari daripada isu perlembagaan dan perundangan. Saya akan bahagikan untuk perbincangan ini secara sebaik mungkin jika boleh kepada dua bahagian. Satu, apakah perkara-perkara yang menarik yang perlu dirangkumi, dirumuskan untuk diambil sebagai pelajaran dari sudut kehakiman dan perundangan, yakni kes-kes berprofil tinggi sebagai ulang gaji lah, dan sebagai peringatan apa yang akan datang. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku dalam sistem tadbir urus negara. Bila sistem tadbir urus negara, dia melibatkan semua. Dia melibatkan kerajaan, pilihan raya, melibatkan kebawah duli yang di-Pertuan Agong, dan sistem penguat kuasa undang-undang, polis, SPRM, dan sebagainya. So, kita boleh untuk mudahkan kupasan pada malam ini, bagikan kepada dua segmen. Mungkin kalau Saudara Fazli inginkan, kita boleh mulakan dengan kes-kes berprofil tinggi. Kalau kes berprofil tinggi, saya percaya yang paling utama, Saudara Fazli, kita nak rumuskan adalah untuk kita ingatkan diri kita kembali apakah yang telah berlaku dengan kes-kes terhadap pemimpin politik yang dibawa ke mahkamah. Dan antara tiga pihak yang perlu kita sentuh secara ringkas adalah Najib Razak, Zahid Hamidi, dan walaupun yang ketiganya bukan pemimpin tetapi isteri kepada Najib Razak, beliau dikategorikan sebab high profile, iaitu Ros Mohamad. So, dengan ringkasnya, Najib Razak kita semua tahu sudah pun didapati bersalah dalam kes yang telah ditamatkan, iaitu SRC. Didapati bersalah tu pada tahun 2021, bukan 2022. Tetapi apa yang penting tentang 2022, kes SRC itu adalah penamatan, pengakhiran, pengakhirannya, pengakhiran kes SRC yang tamat keseluruhannya di Mahkamah Persekutuan. Di mana kita semua tahu bahawa pada 23 hari bulan Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan telah pun menyelesaikan rayuan terakhir. Dan dengan itu beliau kemudiannya mengikuti hukuman penjara dan kini berada di mahkamah, maaf, di penjara. So, itu adalah pengakhiran kes SRC dalam tahun 2022. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat dan berlaku adil kepada proses yang masih ada di tangan Najib. Dua perkara masih tertangguh, iaitu satu adalah pemfailan apa yang dipanggil sibakan. Di bawah kaedah 137, kita boleh bincang lain kali bila boleh berbangkit, yang akan didengar mulai pada 19 Januari 2023 ini. Ini yang akan datang untuk tempoh beberapa hari.
itu dari sudut kehakiman kes SRC. Mm-hmm. Dan satu lagi adalah pengampunan diraja, mm-hmm, yang pada masa difailkan kepada lembaga pengampunan pada 2 September tahun lalu, mm-hmm, masih belum ada keputusan, mm-hmm, dan tidak perlu ada keputusan mengikut apa-apa hak bahasa, mm-hmm, sebab itu adalah budi bicara mutlak kepada, mm-hmm, terbawah Duli Yang Di-Pertuan Agong. Mm-hmm. So itu berkaitan dengan Najib. Mm-hmm. Jangan kita lupa kes-kes dia yang lain, iaitu kes 1MDB, kes IPIC dan kes salah ubah laporan audit negara, masih sedang berjalan di mahkamah dan ada yang belum bermula. Mm-hmm. Ya, iaitu IPIC belum bermula. Mm-hmm. Yang dua lagi, 1MDB dengan salah ubah laporan, mm-hmm, audit negara, sudah pun dimula bicara dan tengah bicara. Mm-hmm. Akan sambung tahun hadapan. Mm-hmm. InsyaAllah. So itu Najib. Sementara itu, dia kini berada di penjara. Mm-hmm. So ada perkembangan daripada dia dituduh tahun 2018, didapati bersalah 2020, infak maaf, ya. 2021 Mahkamah Rayuan, dan 2022 Mahkamah Persekutuan. Mm-hmm. Sekarang 2023 akan ada keputusan permohonan semakan, mm-hmm, dan kemudian kita akan tahu apa berlaku. Itu cerita Najib.